Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kakak mau bantu mama? Bantu mama. Unboxing. Unboxing apa? Paket. Paket siapa? Paket baby. Paket baby. Hari ini. Hari ini. Kita unboxing paket baby ya. Bantu mama unboxing paket baby ya. Oke. Okay. Oke, foto yuk. Sebelumnya. Aku hari ini udah masuk 37 minggu. Jadi aku udah mulai cicil beli-beli perlengkapan baby yang emang harus dibeli. Dan beberapa emang masih pakai punya kakaknya, pakai punya Salma. Jadi aku gak beli lagi. Ini yang aku beli emang yang harus dibeli sama aku gitu. Iya kak? Sini, mama pinjem dulu. Ini yang pertama. Aku beli zipper gitu buat naruh baju-baju baby nanti kalau aku udah mau ke rumah sakit, mau bersalin. Ini aku beli plastik-plastik ini. Ini yang cici buat kakak. Iya. Biar nanti rapi semuanya dimasukin ke sini. Ini zipper lock gitu. Ada 4 macam gitu di sini. Bahannya bagus. Tebel sih menurut aku, harganya juga terjangkau banget di sini. Tuh. Ini semua. Ada beberapa pieces. Nanti untuk harga, nama toko sama linknya nanti aku cantumin di description box ya. Untuk lebih detailnya lagi. Ini paket yang pertama kita buka ya. Apa nih ya, Kak? Kira-kira apa nih? Pampers. Pampers. Oh ya. Kakak tahu ini Pampers? Sama ya. Oh iya. Pampers. Wow, coba kita lihat. Oh iya, Pampers bener. Ini dia. Pampers sama bibi. Iya, Ma. Iya. Wah, bayinya lucu banget. Oh iya. Ini aku beli Pampers yang merek Pampers. Itu harganya Rp136.000. Kenapa aku beli ini? Karena waktu Salma, dari dia lahir, aku udah cobain ini dan itu cocok banget. Sampai umur 4 bulan, Salma pakai ini tuh nggak ada masalah. Nggak ada ruam, nggak ada apa. Jadi makanya sekarang untuk adiknya juga aku pengen kasih yang merek Pampers juga gitu. Semoga dia juga cocok nantinya. Gitu. Lihat ini. Yang mana? Kita yang buka yang kedua, kakak sebelah sini. Kita buka yang kedua ya. Nih, apa nih? Yang kedua. Kita lihat nih, ini apa nih? Berat, kak. Apa ya? Coba kita buka pelan-pelan. Kakak lihat ya, nanti isinya apa nih? Kita lihat, apa ya isinya ya? Sabun baby buat cuci botol sama deterjennya. Ini aku beli slick baby, ini yang buat botol susunya nanti dia, sama pegang kak, ini buat deterjennya gitu. Aku beli ini harganya itu yang baby laundry itu Rp33.900. Terus kalau yang untuk botolnya itu di harga Rp26.000. Ya, Kak? Sudah? Kita buka lagi yang lainnya. Ini. Yang mana? Yang ini. Ini. Ini aku... Apa nih ya? Bentar. Wow. Woi, kakak punya suka ini ah. Iya, kasih tahu dong ke teman-teman. Aku suka tulang yang popok. Iya, mama nah, beli dua minyak telon. Yang pink. Ini yang satu yang terbaru yang rasa lavender. Itu aku beli di harga... Oh iya. Ini kak, yang punya kakak yang mana? Ini, purple. Oh kakak yang purple, ini adek.
Ini wangi lavender. Ini buat kakak ini. Iya, itu yang terbaru. Yang lavender itu aku beli di harga Rp31.900. Yang eucalyptus itu di harga Rp30.000. Terus aku juga beli kolon buat adek. Itu harganya Rp17.700. Yeay, yeay. Coba. Pakai selanjutnya. Tarah. Ini apa? Buka dulu nih, kita lihat. Ini apa ya? Wow! Kita buka. Oh, ternyata baju adik. Oh iya, kalau untuk baju-baju newborn aku juga nggak beli terlalu banyak. Karena kan bekas kakaknya juga masih ada dan masih lumayan bagus. Ada baju-baju lungsurannya juga. Jadi aku cuma beli ini satu paket gitu. Satu paket itu di harga Rp279.000. Dan ini aku coba merek Gorilux. Kita buka ya. Dapat apa aja? Wow, aku suka yang popo. Ini kak lihat kak baju adik kak, bagus sekali nih, lihat nih. Wow. Aduh, lihat tadi. Celananya bagus. Ini dia nih. Aku cuma beli beberapa aja yang buat newborn. Dan aku sengaja beli 3 warna beda-beda. Ada warna coklat gitu, hijau sama kuning kayak gini. Di sini dapet 9 pasang. Ada celana panjang, dapet 3. Tuh. Bagus banget, bahannya adem. Aku baru coba merek ini, merek Gorilux. Ternyata bahannya seadem ini, udah SNI juga. Ini celana panjangnya. Terus celana panjangnya juga ini nih, yang kuning. Tuh, ini juga dapat 3 pieces. Tangan pendek. Tuh, lucu banget. Gemes banget bajunya. Terus ini juga celana panjang, tapi dia ada tutup kaki gitu. Jadi enggak perlu pakai sarung kaki lagi. Ini dapat 3. Ini juga baju panjangnya. Ini dapat 3 juga. Yang ini siapa nih teman-teman? Dapat 3 macam gini. Lucu-lucu banget. Gemes banget. Bagus juga. Terus ini celana pendeknya kayak celana pop gitu. Dapat 3. Sama ini pasangannya, kutung, baju kutung, dapet 3 gitu juga, lucu banget. Jadi aku cuma stok 18 pieces, 9 pasang gitu, buat adik nanti. Terus kita mau buka paket lagi. Yang ini? Yang ini ya. Coba ya. Kakak bantu, bisa? Pelan-pelan bisa? Ini mama bantuin ya. Ini aku beli Transpulmin kayak balsem gitu buat kalau baby flu, dan ini cocok banget waktu Salma bayi juga. Ini aku beli di harga Rp67.000, 20 gram. Terus sama aku beli ini dari Little Baby, cup feeder gitu. Ini kalau untuk nanti bayi pertama kali ya, kalau misalnya dia belum bisa pakai botol susu, kita bisa cobain pakai ini, semoga adik nanti bisa. Ini harganya itu Rp12.000, yang ini. Terus kita lanjut paket selanjutnya. Iya, paket yang ini. Iya, kayak mohon buka. Ini apa nih isinya? Apa yo? Apa ya teman-teman? Ini isinya.
Nih, yang pertama mama beli Amax kacamata baby kalau buat berjemur nanti. Ini aku beli yang merek Sun Babies. Itu harganya Rp31.000. Terus aku juga beli waslap. Waslapnya yang datang warnanya pink. Lucu banget. Ini merek Wasmit Bambu, harganya itu Rp18.000. Aku baru beli satu. Terus selanjutnya aku juga beli ini. Kasa steril buat nanti tali pusar adek. Ini harganya itu Rp12.500. Selanjutnya apa dek? Ini kak. Ini baby nails and hair kits dari Sugar Baby. Ini aku beli di harga Rp39.500. Dia udah ada sisir, udah ada gunting kukunya juga, udah lengkap gitu. Ini terus paket selanjutnya. Oh ini aku lupa sama beli termometer, semoga bagus. Ini di harga Rp17.500. Eh kak, buka lagi kak, buka lagi nih. Apa ini ya, besar banget. Apa ya, ini baskom lipat. Buat apa ini? Buat nanti kalau adek lap-lap. Ini juga merek Sugar Baby. Dia kayak baskom lipat gitu, ember kecil. Jadi mungkin kan baru lahir, adek baru dilap-lap aja pakai waslap. Itu aku beliin ember khusus dia. Ini aku beli embernya itu di harga Rp24.500. Lucu banget. Lucu gitu, ada dino-dinonya gitu. Lucu ya, Kak? Terus selanjutnya apa nih? Selanjutnya, pakai selanjutnya. Ini isinya oh, sabun. Sabun mandi adik. Tolong kak. Ini sabun. Aku beliin ini merek Sweet Sal. Karena pengalaman dari Salma juga dia cocok pakai Sweet Sal. Ini itu harganya yang ini Rp30.300. Satu lagi tadi, ini hair lotion. Hair lotionnya itu harganya Rp15.700. Ya, nih, aku coba beli hair lotionnya, merek Switzel juga, harganya Rp15.700 gitu. Terus selanjutnya apa nih kak? Ini udah, ini ya, ini kak. Kita buka ya. Ini, Bismillah. Apa nih? Oh, aku beli kaos singlet. Kakak. Kaos singlet adek. Ini aku baru beliin 6 pieces.
mereknya Velvet Junior dan ini bagus banget. Bagus banget. Salma juga pakai singletnya tuh pakai singlet yang dari Velvet Junior. Ini size-nya size newborn. 6 pieces itu aku beli di harga Rp33.000. Terus selanjutnya ini kita buka. Oh, perlak. Perlak adek. Nah. Di sini ada mainan. Apa nih? Aduh. Ini perlak adek dari Sugar Baby. Kita buka. Wow, besar banget. Besar banget ukurannya. Ini aku beli di harga Rp73.900. Besar banget tuh. Gambar Dino juga warna hijau. Sama apakah ini kayak tadi, Kak? Handuk. Aku beli handuk. Ini merek Litter Terry. Tuh, handuknya. Ini harganya Rp47.500. Tuh, aku beli satu dulu karena yang punya kakak juga masih ada yang belum dipakai dari kado. Jadi aku stok satu. Nanti buat ganti-ganti mungkin ada. Terus selanjutnya. Ini paket yang terakhir. Ini apa ya? Kita buka. Ya, ini tisu basah. Wow. Ini tisu basah. Cousin Baby, tisu basah. Ini aku beli di harga Rp32.700. Dapat 4. Dapat 4 gini buat stok. Main mah, lumayan murah. Rp32.700 sudah dapat 4 kayak gini. Udah semuanya, Kak. Paketnya udah semua, Kak? Udah semua ya? Ya, kita udah selesai nih unboxing paketnya ya, Kak? Iya. Jadi ini semua yang udah dibeli, paketnya udah dibuka semua. Jadi sampai sini aja videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe Ainda Family. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye, Kak. Makasih teman-teman. Assalamualaikum.